pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK untuk SMP di daerah wilayah 3 Kabupaten Nunukan ternyata tak berjalan mulus. Keterbatasan sarana dan prasarana membuat para siswa yang mengikuti ANBK harus bersusah payah menjangkau daerah yang memiliki akses internet. Tak hanya menyeberangi sungai, para siswa dan tenaga pendidik juga harus berjalan kaki berjam-jam untuk bisa mengikuti pelaksanaan ANBK. Hal ini mau tidak mau memang harus dilakukan demi menyukseskan jalannya ANBK. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nunukan, Junaidi, mengatakan, melihat keadaan itu, dirinya pun memohon persoalan ini mampu menjadi perhatian pemerintah pusat, khususnya daerah wilayah 3 Nunukan. Seperti di Kecamatan Lumbis misalnya, daerah ini serba kekurangan sarana penunjang ANBK, tidak adanya listrik, koneksi internet, bahkan perangkat ANBK juga tidak tersedia. Belum lagi transportasi yang susah dijangkau karena jauh dan siswa harus menyeberangi sungai, mempertaruhkan nyawa di antara sungai Arung Jeram. Yang lebih memprihatinkan adalah di daerah wilayah 3 Kecamatan Kerayan, di mana daerah yang hanya bisa dijangkau dengan pesawat tersebut, hanya memanfaatkan daerah ibu kota di Kecamatan Longbawan, karena akses dari daerah kecamatan lain di Kerayan, seperti Kerayan Selatan dan Kerayan Barat, tidak punya akses untuk melaksanakan ANBK. Demi menyukseskan ANBK nasional tersebut, Junaidi memohon daerah wilayah 3T diperhatikan agar mampu memperbaiki mutu pendidikan secara nasional. Mohonlah menjadi perhatian khusus di daerah Kabupaten Nunukan, khususnya Dapil 3, yang serba kekurangan sarana penunjang tentang ANBK tersebut. Di antaranya listrik tidak ada, jaringan internet tidak ada, kemudian alat perangkat juga tidak ada, kemudian jangkauan transportasi susah. Hanya dilewati dengan sungai dan dipertaruhkan dengan nyawa. Untuk mensukseskan asesmen secara nasional ini kan program pemerintah juga. Ya, tolonglah juga kita diperhatikan daerah wilayah 3T tersebut. Jangan sampai kita dituntut untuk memperbaiki mutu pendidikan di secara nasional, tetapi daerah kita tidak di itu harapan kami. Riko Aditya melaporkan.